Kalau lagi itu kau merigi, dilibagi mereka ngopo, ngapunten bah, jamahe reso ditembus, bilik-bilik. Iki kia aku harap ngaji kok diajari maling. Kau muter-muter. Kok gitu tekan merigi, awak kula kaya dimutilasi, rambut dijambak, kene dicetol, sikilku remuk, kidak-kidak sepatune banser nih ya. Hancur, hancur aja. Selamat datang di Wudoyo Channel. Berikut adalah pengajian Gus Miftah di Bandung di Jombang. Kekil Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wakafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nona cantik jualan jamu. Jamu diminum terasa mengkudu. Meski kita jarang ketemu, cintaku hanyalah untuk dirimu. Makan bebek panggang, minumnya susu. Hai orang Jombang, I love you. Nyata pak, makanan itu yang enak rata-rata justru cedak telek pak, jeroan, iya kan, brutu, sikil, rata-rata cedak telek, apalagi, lah pupu ada telek cok, goblok, banter salah. Mohon izin mbak, kalau ada kopi panas harus langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kata-kata hari ini. Anggur, ibu-ibu, mbak-mbak, ini ada anggur depan saya sama apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Cocok, cocok. Masuk, masuk, masuk. Agung, kan dia itu kan punya spesialisasi masing-masing. Ada kiai ahli tafsir, Gus Baha. Ada kiai ahli kitab kuning, Gus Koyum. Ada kiai ahli sejarah, Kiai Said. Ada kiai ahli torekoh, Habib Lutfi. Ada kiai ahli maksiat, Gus Miftah. Kan aku presiden para pendosa. Rakyatnya sapa yo rupa-rupa ngono iki kejadian. Katakan kepada istrimu, mulai hari ini kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku, aku menjadi tulang punggungmu. Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, ya minimal diambil mantan. Acur. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara pekerjaanmu melupakan kodratmu sebagai seorang perempuan. Wong wedok iki dijatah bendino dinafkahi isih wani karo wong lanang, apa meneh lak duwe penghasilan dhewe. Betul? Mila opo wong lanang disepeleke karo wong wedok, soalnya wong wedok duwite luwih akeh tinimbang wong lanang. Apa mana rupa-rupa wong lanang sing ngingah-ngingih kaya awakmu. Siapa jenenge? Ontel.
kondel? Leoni. Jeneng kok gatel ta ta. Atos atos. Wong tua niku kewajibane mondokke anak, guru kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Sesuk anakmu dadi apa urusane Gusti Allah. Ada penelitian dokter di Yogyakarta, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Orangnya langsung ngelak. Aku wede dibuka sarungnya sini mengkoyo pendi. Kula wagi teko mriki dilebokke mriko. Ngopo? Ngapunten, Bah. Jamahe raso ditembus, delik-delik. Iki ki aku arep ngaji kok diajari maling. Muter-muter. Kok gitu tekan mriki, awak kula kaya dimutilasi. Rambut dijambak. Kene dicetol. Sikilku remuk, kidak-kidak sepatune banser iki. Hancur, hancur aja. Di perusahaan ekspedisinya Siti Khadijah. Maka begitu umur selawe. Selawe nyuwun sewu. Kanjeng Nabi sudah menjadi orang kaya. Begitu menikah dengan Siti Khadijah, beliau mampu memberikan mas kawin 20 ekor unta. Jajal sak unta niku regane katakanlah 50 juta. Berarti Kanjeng Nabi mas kawinnya ketika menikah berapa, Bu? 2 miliar. Operasi iki. Suke, Bro. Bocah nom Jombang diwek ana diwek apa diwek? Di kondang. Dua. Kula wong ngomong napa? Ya cangkemku dhewe ngapa ya? Bocah diwek wonten cangkem tanpa bantuan orang tua, yatim piatu dari kecil mampu memberikan mas kawin 20 ekor unta. Mila sakniki nyuwun sewu, Pak. Orang mengatakan kalau tidak sama persis dengan Kanjeng Nabi bid'ah. Berarti kue rabi mas kawine songko kurang songo rong puluh unta bid'ah. Lah kudu persis kaya Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun. Kok ana bocah Jombang 30 tahun durung rabi berarti bid'ah. Tur mesake. Jombang kali ini budak sing tak sayang matane picek. Makanya kalau melihat orang sukses nyuwun sewu, jangan lihat kesuksesannya tapi lihat prosesnya. Bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, maka aku pastikan Gus Miftah mampu membuatmu rindu tanpa bertemu. Yo yo. Yo yo. Ini cocok telele. Kowe jeneng buri geber. Awakmu ngerti ngapa diarani maling, manusia dibalik aling-aling. Aku berarti maling. Masyaallah. Pemene wong wedok-wedok rai larang ngene iki ya Allah. Glowing, glowing. Raine wow. Begitu ndelok sikile, weh. Acur. Kakan baut. Buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkae meletek-meletek. Astagfirullah, kula kondo. Apa kiai-kiai sing ngajak jamaah ziarah niku mergo seneng tenan karo wali? Ora, rata-rata mergo golek bati. Ala jujur-jujuran wae, apa ora? Hooh. Makame Gus Dur Jombang niku nyuwun sewu, entep ireng. Berapa dia sebulan memberikan sumbangan kepada panti asuhan dan fakir miskin? Sebelum Covid per bulan minimal 300 juta sampai 500 juta. Pondok Tebu Ireng mboten jiko. Jadi kula niku nanti diprotes kali lari-lari Tebu Ireng. Gara-gara kula matur,
makamnya Gus Dur mampu nyumbang 150 juta. Diprotes, salah Gus, niku mbiyen sak niki wis 300 sampai 500 juta. Jajan, waline sing mati nguripi sing urip malah kiyaine golek bati. Maha fasadul bilad bifasadil umarok, rusake negara mergo rusake pemimpin. Jadi negara pengen apik berarti pemimpinnya kudu apik. Lah negara elek berarti pemimpinnya elek. Diteruske. Wa fasadul umarok bifasadil ulama, rusake pemimpin mergo rusake kiai. Wa fasadul ulama bihubbil jah wal mal, dan rusaknya ulama dan kiai karena terlalu cinta dengan kedudukan dan harta. Mila nyuwun sewu, musim-musim politik rata-rata kiai niku dirusak karo politikus. Arepe nyalon sowan kiai, begitu lali, begitu dadi lali karo kiai. Mila kula sering ngomong, kiai NU niku kelas rata-rata kaya dong Laos, nyuwun sewu kaya dong salam kaya Laos. Lah arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kandhan, cuk. Aku mbelani kiai lho iki. Loro atiku. DPR takon kula, Gus, DPR mlebu surga mboten? Masuk surga? Termasuk DPR korupsi. Hooh. Begitu DPR mlebu surga termasuk DPR yang korupsi, Kiai Jombang protes. Malaikat, itu ada DPR korupsi, kenapa masuk surga? Dijawab karo malaikat, Pak Kiai Jombang jenengan sing sabar. DPR RI sing korupsi niko masuk surga, tapi ingat hanya kunjungan kerja. Lah kunjungan kerja suwe mboten? Ora, nyuk langsung balik. Saya beberapa kali ditanya sama kiai, Gus, kok penampilan mungkin boys, dadak nganggo keren barang ki ngopo? Nyuwun sewu Pak Kiai, kenapa penampilan saya harus berbeda? Supaya santri-santri itu punya impian sesuk dadi wong keren kaya Gus Miftah. Loh, dadi ora kabeh kiai niku sarunge nglinting, ngambune kelembak menyan, untune gadulen ra tau sikatan. Kudu ana sing beda, Pak. Mila nyuwun sewu. Kemarin survei Poltreking, ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia nomor loro sinten? Gus Miftah. Lah aku batin, sing ngaruh ki apane? Apa blangkone? Apa kacamatane? Apa tongkate? Sing kurang ajar ibu-ibu mriku wow, begitu kula munggah panggung nganggo tongkat kacamata, ibu-ibu bengok, wow si buta dari gua hantu. Kenapa kemudian saya berpenampilan lain? Kula iki ngapunten. Orang-orang yang saya ngaji sama saya di Jakarta niku, Pak Bu. Itu yo beda karo kiai-kiai seteng Jombang. Sing kula urusin niku sinten? Artis-artis supaya tidak terpapar dengan paham radikal dan intoleran. Apalagi sekarang ada gerakan artis hijrah. Begitu hijrah, seolah-olah surga niku ajeng diuntal dhewe. Semua wong disalah-salahke, dikafir-kafirke, dibid'ah-bid'ahke, disesat-sesatke. Mila nyuwun sewu, kula hadir masuk ke kalangan mereka kan. Mila kula nggawe pengajian artis sebulan pisan. Jamaah kula sinten? Aura Kasih. Selin Evangelista. Nagita Slavina. Aurel Lesti Kejora dan yang terbaru Lucinta Luna. Ketoke ayu begitu ngerangkul kula. Lho, kok ganjel? Bukan cewek jadi-jadian itu namanya lora, lanang ora, wedok ora. Lahir lanang, maka harus dikubur secara lanang. Soalnya mungkin lanang dikubur wedok, malaikat sing kaget. Begitu dibungkus, dibuka, takon lho, kita itu, tut bono titit lah mau jatuh.
Wong wedok lho delokan. Alise apik ya lukisan. Raine rata pupuran. Irunge mancung ya suntikan. Untune rata ya kawatan. Bodi ketok dhuwur ya sandal jinjitan. Susu ketok gedhe ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Lah yuyu sing ngapusi iki raimu iki lho tak kan. Kok geting aku. Info-info. Bila kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja keras tidak menjamin kamu kaya, apalagi kerja malas. Sing kerja wae orang mesti sugih, apa meneh ora tahu kerja. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Ono bu, tiap niku kerja cerdas. Kita emang tengok-tengok tapi duitnya moro terus. Siapa mereka? Mereka itu adalah bukan uang yang mereka cari. Nyuwun sewu. Bukan kerja cari uang, tapi uang justru nyuwun sewu membuat dia menjadi kaya. Jadi kerjanya wis ra golek duit, tapi duitnya sing ugi ki awake dhewe. Sinten niku wong-wong sing investasi, ketoke tengok-tengok duitnya kathah. Dereng rabi, sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Malah on kali nyanyi lagu ni Gus Dur gitu loh. Uribe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan mah kamu ngapur lamaran bosok jangkeme. Masa orang di bojo iso sabunan itu hubungannya apa? Kok cangkem kan aku jadi malu. Yeh, anak anggur gede-gede ini kayak gini gila. Mau bu? Mau? Mau? Miskin. Selawatan dien ke, ayo selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Itu si Ondel posisinya sebagai apa kamu, Del? Cakep-cakepan, walalah. Begini juga lengkap toko ini. Kamu tuh yang pede jadi anak hadro. Ditanya besok sama calon mertuamu, pekerjaanmu apa? Penerbang. Pesawat apa? Hadro. Kalau kamu ketemu cewek cantik, kamu tanya, Dik, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Bedanya apa, Mas? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya, Nobel. Wih, goblok, kok. Napa bedanya wong saat ini karo wong biyen, Pak? Wong biyen itu gaweane nandur, ra ngarep-ngarep ngunduh. Wong saat ini gaweane ngunduh, ra gelem, nandur. Wong biyen itu gaweane nandur kayu jati, ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Gaweane nandur wit kelapa ora tau ngombe degan. Beda karo wong sak niki. Ora tau nandur wit jati gaweane ngetok jati, ora tau nandur kelapa gaweane ngombe degan. Sopo? Gus utah matamu ngawur. Kan aku disuguh. Gae. Sing gaweane ngunduh ra gelem nandur iki ana telu, siji maling, loro pemborong, telu codot. Berarti jenengan nek gelem ra gelem nandur gaweane ngunduh kelas e koyo codot. Sopo ontel? Sederek kita sedaya jaler estri anem lantua anem lantua. Iling boleh sanggup lungo, mumpung ure pada iling boleh
Adam kuwi lak sing lanang elek kuwi sing wedok ayu. Lak sing lanang ganteng sing wedok elek. Kan ontel rupane elek. Ah ta, sesuk insyaallah bojone remo. Si ontel harus paham, cewek itu paling tidak suka tiga hal. Tel rungono. Cewek itu paling tidak suka tiga hal. Otak kosong, omong kosong dan dompet kosong. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yang gede dadi kiai. Kaya ngono yo ora diamin ge ya Allah. Tak telat
berkatnya minggat. Dulangi ya, bareng-bareng ya, yang kompak ya, aja telat ya, prok-prok-prok jadi apa? Kiai Pak Tarno, matamu Pak Tarno. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Dulu mau ke bujuku mudah lah. Kita jatuh cinta bukan karena menemukan orang yang sempurna, melainkan karena melihat kesempurnaan pada orang yang tidak sempurna. Maka jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Ngono, bro. Matane iki dijogo. Wong lanang iku ora ngajar ning dalan delok cewek ayu. Wow, mulai delok bojone kowe. Aku yo. Kulo niku mbiyen, Pak. Zaman kula melu PMII, kula niku dijuluki napa? Miniatur Gus Dur. Mergo kula ngefan banget karo Gus Dur. Dijuluki miniatur Gus Dur. Semoga. Kalau jodoh pasti ketemu, Den. Nah, di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Pietorir. Akhirnya ondel ngamuk ya. Semarang, Jombang, Ngayuk, Jakarta. Tiwas wis sayang mung dianggep kanca. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek selawatan. Perempuan akan menjadi ratu jika bertemu dengan lelaki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja jika memperlakukan wanita seperti ratu. Napa bedanya harapan dan angan-angan? Bedanya adalah ar-raja makoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan amal dan perbuatan. Duwe karep tapi yono ikhtiar. Punya cita-cita tapi nyuwun sewu ada usaha. Itu namanya harapan. Tapi nyuwun sewu wa illa fahuwa umniyatun. Tapi lah jenengan duwe karep, ora ana usaha, ora ana ikhtiar, niku namine angan-angan. Itulah bedanya afirmasi dengan halusinasi. Yang namanya afirmasi, aku pengen duwe mobil, aku gawe kikil. Niku jenenge afirmasi. Aku pengen urip penak, aku kerja. Niku jenenge afirmasi. Tapi lah jenengan pengen urip kepenak, ora gelem nyambut gawe, ora duwe bisnis, niku jenenge halusinasi. Lah mbak-mbak nyuwun sewu, sekarang banyak cowok kelasnya halu. Karepe sugih tapi ra gelem kerja, ora gelem usaha, ora gelem nyambut gawe. Gaweane turu, begitu tangi buat status WA akan indah pada waktunya. Ondel dan tanginya.
lanang sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi lek ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge. Kowe ngomong bajingan aja nyawang aku. Wayaksalladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan. Hendaknya kita takut kalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Mila belajar saking manakipe Pak Mukhtar. Gara-gara gawe kikil iso nggih nyukupi anak putune. Sing ngrasake sapa? Sa anak-anake. P, Bu, Dik, Mas, tak kandhani. Ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae durung mesti mulya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Mila ibu-ibu nyuwun sewu jenengan lenggaten mriki seadanya. Niki mang niati tirakat. Ya Allah, kula ngadeng-adeng berkahe panjenengan. Kula ngadeng-adeng berkahe Kanjeng Nabi. Kula ngadeng-adeng ridane panjenengan Gusti. Sapa ngerti kelawan kula melu ngaji, senajan to lungguh ngisor tanpa kloso, kula mulih pengajian insyaallah little body, silite gatel kelebon wedi. Orono wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae durung mesti pikantuk mulya. Orono wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja bendino durung mesti sugih. Ini kerja bro, tenan aku tak kandhani iki. Ujiane wong lanang kuwi bojo galak, ujiane wong wedok wong lanang kere. Apa bedane wong lanang karo wong wedok? Wong lanang niku semakin sugih semakin nakal, wong wedok semakin nakal semakin sugih. Ora paham we. Masuk baik. Aku biasa ning Jakarta aku ngerti le. Aku ingin ngaji ning daerah Jawa Timur wae tandolane juglong-juglong. Itulah bedanya Jawa Timur dengan Jakarta. Jawa Timur banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Elek ondel ora paham utekmu. Kurang balek tel. Ora ana wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae durung mesti sugih. Padha karo ora ana wong entuk pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae orang mesti entuk pangkat. Mila kata wong stres gara-gara nyalon ora dadi. Ayo lagi, ujiane wong lanang kuwi bojo galak, ujiane wong wedok wong lanang kere. Saya selalu mengatakan gak ada istilah cewek matre, yang ada adalah laki-laki kere. Kulo iki takoni karo Sabrina bojone Dedi, ada gak suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Oh, cah pondok tadi. Oh, pantesan raine kaya kotak infak. Nya cah pondok tak kaya anggur kae. Hei, cah pondok kae tangkal. Buka ora apa-apa, Le. Buka men ketok raimu. Oh, di karo kamera. Lho, ketoke cah pondok ndegem ketoke kusuk bono sampingi wong cah wedok jancuk. Bener kowe. Pancen kon buka ora gelem. Kan aku jadi ingin. Di Jogo nduk ngakune muslimah senengane melumah karo ah lah mungkin ngaji lho kudu pacaran Pak lho kurang ngajar kok kaget iki kan aku jadi ingat masa lalu. Jadi aku bener di pacar aku ya pede, sorry saya tidak pacaran bukan karena saya enggak laku tapi karena memang enggak ada yang mau. Tapi begitu saya ini kalau jadi wong, saya mengatakan di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Yeah. Jatuh, nah aku karo Gus Miftah telat. Yo. Nah,
Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Wah, wow. Oke lah, kayak manukmu kecil deh. Ingat kaidah santri, hubul intikol alamatul konyol. Wong sing seneng pindah-pindah kuwi konyol tak kandha. Amin diketok. Mati. Iya, uang tidak dibawa mati, tapi bisa menyelamatkan mati. Mulalah kula donga ngaten, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati, tapi kalau enggak ada uang serasa mau mati, ya Allah. Kula ngaten donga nih. Kula nyatane hooh kok. Nggih mboten. Ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa, ya Allah. Permintaanmu terlalu tinggi, sujudmu kurang rendah. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Cari pun solusi nih. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Caranya pun, ida ahabba abdi liqa'i fa aqtu liqa'ahu wa ida kariya liqa'i fa karitu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta dengan aku cinta dengan hambaku. Hamba benci dengan aku benci dengan hambaku. Krungu adzan mangkat, wirid sing suwe. Lah awakmu krungu adzan matko lancing, kok matak ko salam kleci. Aku mat mangkat, rampung salat tangane diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Mana katanya bengok matamu, tel. Fatihah niku nyuwun sewu amalan sing paling gampang tapi dahsyat. Jenengan duwe kopi panas mau wacake Fatihah ping 1 langsung adem tangannya. Ora percaya jajalen. Ikatan emosional seorang ibu kepada anak itu jauh lebih besar dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak sanggondone lah tanggung jawab. Isone mung nandur tok ra gelem ngopeni. Contohnya aku, bojoku mateng tak tinggal lunga, anakku lahir loro aku ora ngenteni belas. Anakku ora tega. Ora tega. Kan perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Gara-gara nguntal kikil jadi pinter aku ra kandhani. Bapak yang ono Pak, duwe bojo cangkeme cerewet krosan nesu. Bojomu turu tekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Kamu jadi santri jangan berkecil hati. Kalau orang mengatakan santri sudah jadi apa? Jawaban, santri bisa jadi apapun. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi bupati, Bu Munjidah. Santri bisa jadi menteri, Gus Halim. Santri sudah jadi Kiai Viral. Sopo? Matur nuwun, matur nuwun. Maos hasbi robbi kaping 3 nyuwun dumateng ngarsanipun Allah muga-muga kula panjenengan sami diapikin donyane lan akhirate. Bejo anak putune, bejo keluargane. Amin Allahumma. Sing kusuk hasbi robbi jalallah niku salah satu selawat sing mesti kula dawamke kula waca. Soale kula diijazahi kalih kiai-kiai kula. Jenengan sing dereng paham kalih hasbi robbi jalallah niku artine napa? Hasbi robbi jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Dadi lak jenengan duwe masalah sing bakal ngrampungi masalahe Gusti Allah. Tidak ada gembok dibuat tanpa kunci, masalah dibuat tanpa solusi. Solusine sinten? Allah.
termasuk Mbak-mbak untuk calon suamiku ya Allah siapapun dia. Al-Fatihah maca hasbi rabbi. Pi ngono ten untuk calon istriku ya Allah siapapun dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga calon bojoku ra diuntal codot. Al-Fatihah. Maafi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Enggak usah kusuk bareng-bareng kaping tiga. Hasbi Rabbi jalla Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wa rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal makkah wal madinah. Allahumma rizukna dhurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannatal al-abrar ya aziz ya ghafur ya rabbul alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge para tamu undangan Bapak Ibu kula suwun legasang manis nggih kangge ramah tamah. Kangge para tamu undangan Bapak Ibu kula suwun balagan sami. Di coro Mauidatul Hasan utawi Sabtu Utomo ingkang sampun sampaikan pajanan pun Ki Haji Maulana Habibur Rahman utawi Gus Miftah dan doa penutup maka berakhir pula adi coro haul almarhum Bapak Haji Mohtar ingkang kaping tiga kula sebagai pranata adi coro bagi lagi kalau matur wonten kesalahan kekilapan kula pribadi nyerangipun pangapunten sak kata-kata ipun so wakil saking Sotibul Bet Ibu Haji Supiyati sekeluarga beserta putra putrinya bila ingin paring penghormatan pasugatan palenggahan lan dipun kanggoten berkenan wonten manah panjenengan sedaya sahibul bait yunakipun pangapunten sak kata-katipun akhir kalamatur wong bawa